Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami di Mauya 34 Channel. Pagi hari ini kita berada di Kawah Sikidang ya. Tempatnya sudah bagus sekali. Sudah ada renovasi terakhir sekitar 2018 saya datang ke sini. Tempatnya masih agak becek jalannya, tapi sekarang sudah tertata rapi. Tetap ikuti perjalanan kami, kita lihat ada apa aja di Kawah Sikidang ini. Nah, ini jalannya sudah ada tatanan kayu ya. Jadi kalau hujan tidak terlalu becek. Nah, ini sudah perubahannya sudah sangat drastis ya, yang dulu cuma tanah atau bebatuan sekarang sudah tertata rapi. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum pernah ke sini atau dulu pernah ke sini ingin mencoba, silakan. Ini cuacanya di sini juga sangat cerah. Ini pengunjung yang ada di Kawah Sikidang lumayan ramai juga. Kawahnya terlihat, nanti kita akan mendekat di area kawah tersebut. Ya, ini belerangnya sangat pekat sekali, mengeluarkan asap yang banyak. Bagi yang tidak kuat mungkin akan merasakan sesak napas atau batuk-batuk, maka dianjurkan untuk memakai masker. Kita coba jalan ke sebelah kiri menuju tempat yang lain. Nah, ini kita menuju di tempat sebelah kawah ya, juga ada bukit dan pemandangannya juga bisa mengeluarkan asap. Ya, sekian perjalanan dari kami di Kawah Sikidang. Semoga video ini menjadi referensi wisata Anda dan keluarga atau dengan teman-teman terdekat. Di sini tempatnya juga tersedia beberapa gazebo dan di belakang saya juga ada taman bunga. Cocok untuk wisata keluarga. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like and subscribe.